Heyo, balik lagi Suara Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota, biasa disingkat KSNK, bidang astronomi tahun 2020. Kita ke nomor 24. Tabrakan antar galaksi dapat menunjukkan apa nih? Wah, menarik sekali ya pembahasannya tentang tabrakan antar galaksi. Ada banyak kemungkinan nih, mulai dari menyebabkan sejumlah besar bintang bertabrakan, meledak jadi lubang hitam, bergabung jadi supermassive black hole, menyebabkan ledakan membentukkan bintang, mengubah galaksi elips jadi spiral, hampir tidak pernah terjadi. Oke, kita cek aja ya, kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang galaksi dulu ya. Galaksi itu apa sih, gitu ya? Terbentuk dari apa dan bagaimana strukturnya? Galaksi itu modelnya bisa macam-macam gini ya. Yang paling umum sih yang berbentuk spiral, model seperti ini. Ini galaksi kita, Milky Way atau Bima Sakti. Di Bima Sakti ini ada sekitar 300 miliar bintang. Jadi banyak sekali. Dan rata-rata galaksi memang punya ratusan miliar bintang di dalam galaksi itu. Tapi galaksi yang sebesar ini, sebanyak itu penghuninya, bintangnya, ternyata banyak ruang kosong di antaranya. Sebagai ilustrasi, bintang yang paling dekat dengan matahari kita atau dari bumi kita itu berjarak sekitar 4 tahun cahaya. Oke, bintang yang terdekat itu Proxima Centauri ya. So, cahaya aja perlu 4 tahun untuk nyampe bintang yang paling deket itu dengan kita. Apalagi ke bintang yang lain itu ya. So, pasti jauh-jauh. Nah, jarak antar bintang yang jauh tadi menyisakan ruang kosong, tapi sebetulnya ruang kosong itu tidak benar-benar kosong gitu ya. Ruang antar bintang di galaksi itu dipenuhi sama gas dan debu yang biasa disebut materi antar bintang. Nah, saat galaksi bertabrakan, materi antar bintang ini berinteraksi satu sama lain, mengakibatkan gaya gravitasi yang cukup besar, sehingga bisa macam-macam nih, bisa saling menarik antar galaksi, dan satu lagi efek lainnya adalah memicu pembentukan bintang baru. Akan ada banyak bintang baru yang bermunculan ketika dua galaksi bertabrakan. Terus, jika dua galaksi yang bertabrakan itu ukurannya jauh berbeda, maka galaksi yang kecil itu akan tercerai-berai, lalu bergabung ke galaksi besar. Materinya ketarik ke galaksi besar itu. Nah, dua galaksi spiral yang bertabrakan itu ngebentuk galaksi elips raksasa dengan banyak sekali bintang aktif. Proses tabrakan antar galaksi ini terjadi dalam waktu miliaran tahun ya. Hal yang baik karena ternyata galaksi Milky Way tempat kita berada itu diperkirakan akan bertabrakan dengan galaksi tetangga, yaitu Andromeda, dalam sekitar 4 miliar tahun. So, entah masih ada apa enggak nih manusia 4 miliar tahun yang akan datang ketika Milky Way tabrakan sama Andromeda. Kita kembali ke soal. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang paling benar pernyataan dari kelima pernyataan ini adalah yang C, menyebabkan ledakan pembentukan bintang. Yang A itu salah karena dia bintangnya nggak meledak jadi black hole, malah justru banyak ngebentuk bintang baru.
Terus yang B salah karena dia nggak akan jadi supermassive black hole. Yang D ini kebalik, justru galaksi spiral yang kegabung menjadi galaksi elips. Terus yang E salah karena tabrakan antar galaksi itu umum terjadi ya, bahwa ada banyak galaksi yang ditemukan saling bertabrakan begitu. Jadi peristiwa yang biasa karena memang ada miliaran galaksi di alam semesta ini. Terus materi yang perlu diantisipasi, bisa kalian cek, pelajari bagaimana galaksi itu terbentuk dan juga mungkin jenis-jenis galaksi. Itu ya. So, soal nomor 24 ini cenderung mudah banget karena teori. Tapi ya, karena soal teori ini mudah-mudahan gampang sih sebetulnya. Kalau kita tahu, benar-benar tahu, ya gampang. Kalau kita nggak tahu sama sekali, ya susah gitu ya. Karena nggak bisa dilogikakan. Karena ini informasi. Hikmahnya adalah kita harus banyak-banyak memperluas pengetahuan di bidang astronomi. Itu sih. Terus bagi kalian yang mau dukung Daniko, bisa lewat traktir.id. Ini semacam Patreon gitu ya kalau di luar-luar negeri gitu. Bisa ke traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 24 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.